Go. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada teman-teman channel Bro Ricardo. Asik, coy. Nah, coy, jadi di video kali ini benar-benar spesial banget. Karena kenapa? Karena gua bakalan review motor yang benar-benar viral sealam jagad raya dunia. Pokoknya mah ini punyanya Bobby Stan Rider, coy. Nah, jadi ada proyekan baru juga di motor ini yang bakal gua bakalan review. Pokoknya. Jadi, guys, dari kalian yang bang review dong motor Supra 4 silinder itu gimana gitu loh. Jadi ini Supra bukan sembarang Supra, coy, tapi motor ini motor 4 silinder, coy. 2 silinder tapi suaranya 4 silinder, coy. Bener gak? Bener. Inline 4 pokoknya ini. Nah, jadi motor ini tuh sebenarnya belum di review juga sama Amum ya? Belum ya? Nah, jadi bakalan gua review pertama kali di channel Bro Ricardo, cuy. Nah, jadi ini motor juga udah banyak yang dimodifikasi, terutama yang ke satu minimal RCB bos. Ini pengeremannya motor gua aja kalah, cuy. Yang ZX masih original, ini udah racing, cuy. Terus ke sini bannya minimal ban sayur, bos. Ini minimalnya ban sayur ya? Ban sayur lah. Minimal ban sayur lah. Terus kalipernya ini original bawaannya, ini jadi dari Jagat Raya Malaya Indonesia pokoknya. Ini masih bagus banget. Ini kalipernya original bawaan Honda 2002 dan ini keren banget, cuy. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, ini hand gripnya juga bara kuda. Jadi kuda digiling sedemikian rupa, digiling dan dijadiin karet dan dijadiin untuk pergelangan tangan ini, cuy. Terus apalagi ya? Knalpot. Bentar, di depan dulu belum? Emang udah habis? Nah, itu cuy, motor Mio itu udah gua review juga. Kalau kalian belum nonton, tonton aja. Itu 4 silinder juga suaranya, cuy. Gokil. Nah, batoknya ini nggak getar, cuy. Karena batoknya udah ditempelin Brembo, bos. Gitu loh. Jadi aman gitu loh, cuy. Nah, kita ke belakang. Ini shock breaker-nya minimal RCB, bos. Oke? Knalpotnya minimal apa? SC dong, bos. SC dong, bos. Aduh, gokil banget ya. Tapi ini memang yang bukan spesial itu bukan karena Supra-nya. Bener gak sih, A? Bukan karena Supra-nya. Bukan karena 4 silinder ya, tapi suaranya, cuy. Ini suaranya keren banget gitu loh. Dan ini tenaganya gokil banget ya. Gokil banget tenaganya. Nanti gue bakalan sedikit coba. Nah, ini suaranya kalau kalian pengen denger ya. Enggak tuh, cuy. Nah, jadi motor ini habis ngeluarin duit tuh kisaran 55.555.000 rupiah, cuy. Nah, jadi memang keren banget, cuy. Nah, ini nih stiker ini langsung didatangin dari Honda Jepang, cuy. Nah, ini dari Honda Jepang, ini Honda geng. Wawancara sedikit lah ya. Halo, selamat datang, Abobi. Selamat datang. Selamat siang maksudnya. Dunia kami. Ya. Jadi Abobi itu kenapa jadi ngoleksi motor Supra 4 silinder, Mio 4 silinder, kenapa gitu loh? Sebenarnya. Baru mesinnya doang. Jadi kalau untuk progres mah gue juga kagak tahu karena udah diupload juga ya. Ya. Udah diupload di YouTube-nya Bobby Stan Rider, cuy. Jadi itu
motor Mio 4 beli terus disatuin, benar enggak sih ya? Nanti bakal jadi 4 silinder pertama dunia. Pertama di dunia, coy. 4 silinder bukan suara doang ya? Bukan cuma suara doang tapi memang mesinnya 4 silinder, coy. Kita lagi ngulik kecepatannya melebihi cahaya. Wanjay. Kalau misalkan H2 mah cuman melebihi kebajet ya? Ya. Kalau minimum melebihi cahaya gitu. Kayak hilang. Oh, gitu. Gampang ya sebenarnya, enggak usah 4 silinder. Cobain aja tabrakin ke truk. Dah, melebihi cahaya itu. Langsung pindah alam gitu loh. Pindah alam gitu. Oke lah, kita lanjut lagi ke si Supra. Ah, boleh nggak rada di test ready? Boleh, gitu? Boleh. Jengat-jengat itu. Di jengat-jengat, di cek. Ah, pokoknya boleh gitu. Boleh. Oke lah. Oke, cuy. Jai. Itu motor CBR 1000 asli itu mah. Ini kok bisa gitu loh. Banyak juga kalian yang nanya, Bang, itu speaker ya? Gitu kan. Bukan, coy. Bukan ya? Mana ada speaker? Speaker 4 silinder bukan, coy. Ini asli. Oh. Cepat gini, coy. Aduh, aduh, aduh. Jadi emang istimewa banget, coy. Selit banget ya itu. Apa itu CBR 1000 ya? Bener ga? Bagusan ini kan? Inilah jauh. Jauh banget. Nah terus, apalagi yang istimewa di motor dia? Yang istimewa itu apanya ya? Oh ini nih, lihat ini. Nih mesinnya, cuy, ini tuh 2 silinder. Takutnya kalian ngira bohong, cuy. Ini mesinnya 2 silinder. Terus ini nggak pakai baut juga. Ini pakai kupling SND kayaknya. Dan ini SC Project. Jadi suaranya benar-benar 4 silinder gitu loh, cuy. Ah, gokil lah ya. Jadi udah kalian nggak penasaran lagi kan? Nah makanya ini udah benar-benar Supra tergokil yang pernah gua temuin di Indonesia, bro. Jadi cuma satu doang sih, nggak ada lagi yang lain. Bener gak? Nggak ada, satunya kan? Cuma satu-satunya. Satu-satunya doang ini. Udahlah. Berapa menit, tak? 8:15. 8:15. Oke, berarti apa lagi nih? Kalau kalian setuju, motor ini tuh udah dibalapin sama Mio, sama ZX25R, sama CBR 1000, sama ZX... apa? Sama KTM 500 ya? KTM 500. Kalian ikutin aja vlog ini sampai akhir, cuy, sampai semuanya beres. Karena gua ngevlogin motor ini tuh banyak banget. Dan ini yang pertama karena di TikTok viral sampai 2 juta penonton. Gua makanya review gitu loh. Nah, jadi motor ini speknya seperti itu, keistimewaannya seperti itu, dan ini udah di upgrade gitu loh. Jadi udahlah ya. Bener enggak? Iya lah, tapi ini masih project masih panjang. Oh, project masih panjang ya? Masih ada yang jadi Abobi itu nggak sampai sini doang. Katanya peleknya itu mau dibikin di dua-duanya di belakang gitu loh, cuy. Jadi depan nggak ada. Mana pelek nggak ada. Jadi biar 4 silinder terus jengat-jengat terus ya, ayah. Iya. Nah, pokoknya kalian tunggu aja. Pokoknya Abobi sekarang lagi gila-gilanya tahun ini, cuy. Pokoknya sekarang mau bikin eksperimen yang bener-bener wah, pokoknya. Dan ini juga nanti knalpotnya mau dibikin 2 katanya ayah. 2, kiri kanan. Kiri kanan. Soalnya ini sekarang SC proyeknya agak bindeng, cuy. Jadi nanti bakalan diganti gitu loh. Nah, terus apa lagi ya? Udahlah, cuy, mungkin sekian aja dulu vlog kali ini karena
memang waktu sudah mulai mau Jumatan, jadi apa ya, nanti tonton aja vlog setelah ini karena banyak banget motor ini balap, sama Mio 4 silinder, sama JTEC 25, sama KTM, sama CBR 1000, oke? Pokoknya see you di next vlog, coy!